Mansur, kita sudah dengar Komnas HAM memastikan bahwa Brigadir J masih hidup saat tiba di Jakarta sepulang dari Magelang ya. Berarti dugaan kuasa hukum kalau Brigadir J dianiaya dan tewas antara Magelang menuju Jakarta terpatahkan. Apakah Anda bisa menerima fakta ini? Santai aja. Baik, Sylvia. Terkait pemberitaan ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM mengatakan adanya CCTV, kami menyikapi bahwa kami tidak atau belum melihat secara langsung CCTV mana yang diidentifikasi oleh pihak Komnas HAM, dari mulai apakah betulin dari Magelang dan sampai Duren 3, karena kami masih menilai banyak sekali kontradiktif terhadap statement ataupun pernyataan dari Komnas HAM dengan pernyataan-pernyataan dari Polri pada awalnya. Jadi apa yang kontradiktif sampai hari ini menurut Anda? Ada statement seperti tadi, apa namanya, dari pihak Polri sendiri mengatakan CCTV hilang dan seperti itu. Kemudian tersamar petir. Kemudian Pak Irjen tidak ada di lokasi, namun berbeda dengan pernyataan Komnas HAM yang saat ini disampaikan. Jadi kami sampai hari ini masih menghormati tim khusus yang dibentuk oleh daripada Bapak Kapolri. Kami tidak ingin mendahului statement dari tim khusus ini, karena ini masih proses penyelidikan terkait perkara ini. Belum ada bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pihak Polri secara rigid. Jadi kami masih menunggu setelah adanya ekskumasi kemarin begitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.